Sudah kita ketahui bersama ada akun Twitternya yang menceritakan bahwa yang bersangkutan bisa menawarkan kepada orang asing untuk tinggal ke Indonesia, terutama dalam masa pandemi corona ini. Itu jelas dituliskan dalam Twitternya dan juga di dalam ikut yang bisa selama 1 tahun. Dan itu juga dikatakan sudah ada sekitar 50 yang sudah mendownload ikut tersebut. Di sana tadi kan ada uang. Saya waktu di press release sudah saya katakan, sudah saya sebutkan lagi bahwa untuk membuka ibu tersebut dikenakan $30. Dan bila ingin konsultasi lebih lanjut dikenakan biaya $50 per 45 menit. Jadi ada unsur bisnisnya. Sponsor keuangan sehingga sebenarnya itu hanya untuk berlibur ke Indonesia. Kemudian deportasinya berapa lama? Ya seperti saya katakan tadi, secepatnya begitu ada tiket pesawatnya pulang ke negaranya langsung ditransportasi. Nah, temannya itu juga pasangannya, kalaupun sesama perempuan, ya ini memang akan kita deportasi bersama-sama. Mungkin deportasi atau misalnya yang pasangannya itu, Pak? Ya, tentunya mereka kan sama-sama. Teman-teman sekalian, ya, kami juga akan memberikan statement. Dan pada saat ini saya akan beri kesempatan pertama kepada Christian sama Sandra. So the first chance I give to Christian to give statement. Hi everyone. First off, I am not guilty. I have not overstayed my visa. I have not made money in Indonesian rupiah. In Indonesia, I put out a statement about LGBT, and I've been deported because of LGBT. Okay.